قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به بعلوم الدين فصل yang kelima situ menyatakan kelebihan jumaat dan adab-adab dan segala sunat dan segala syaratnya. Qala Imamul Ghazali i'lam anna al-yawmal jum'ah yawmun azimun azzamallahu bihi al-islam wa khassasa bihi al-muslimin. Ketahui olehmu bahawasanya hari Jumaat itu ialah hari yang amat besar, lagi pula mulia. Yang memuliakan dia oleh Allah Subhanahu taala dengan dia akan agama Islam, dan menentukan Allah Subhanahu taala dengan dia akan orang yang Muslim. Ada banyak ketentuan-ketentuan kelebihan untuk orang Islam pada hari ini. Dan firman Allah Ta'ala, ya ayuhalladzina amanu iza nudiya lissalati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wazarul bay'. Apabila diazankan bagi sembahyang pada hari Jumaat, yakni azan yang kedua, maka pergi segera kamu kepada zikrullah, yakni kepada mendengar khutbah. Yang mengerjakan sembahyang dan sembahyang Jumaat supaya kamu ingat akan Allah Ta'ala. Sebab semua ibadat roh dia apa? Zikrullah, ingat akan Tuhan. Dan kemudian tinggal olehmu akan berjual beli. Wazaru mana tinggalkan oleh kamu. Siapa yang tinggal ni? Dia tu ahli Jumaat. Orang yang wajib Jumaat. Perempuan pun tak wajib. Ya, kalau dia menyaga tak ada hal dia tu. Dia orang lelaki yang wajib Jumaat, taklah ditinggalkan akan jual beli tadi. Tapi kalau jual beli, sah tak? Sah. Tapi ma'at tahrim, serta haram. Dia fikir ada dua tu. Satu benda tu haram, tidak sah. Satu benda tu haram, tapi sah. Sebab dia amrun ghairul lazim, ya, benda yang tidak lazim dua tu. Jual beli tajuk lain, semayang tajuk lain. Jadi kalau jual beli, waktu tu dia tak pergi semayang. Perbuatan jual beli tu haram, tapi sah. Ya, itu beza. Jadi dalam fiqah ada haram serta tak sah. Macam kita puasa hari raya yang pertama, itu tak sah. Haram kemudian tak sah. Di sini kalau dibuat juga haram tapi sah. Habis itu larangan daripada Allah. Zarb mana tinggalkan oleh kamu al-bay'ah, akan jual beli. Pergi maknanya sembahyang Jumaat, mendengar khutbah dan sembahyang. Maka mengharam Allah Ta'ala pada ketika itu mendengar azan pada hari Jumaat itu membimbangkan diri dengan pekerjaan dunia daripada jual beli dan lainnya lah. Dan tiap-tiap yang memalingkan dari pergi kepada sembahyang Jumaat. Ya, segala perkara yang memalingkan dia daripada menunaikan Jumaat pada ketika itu, hukum dia lah ditegah oleh Allah Ta'ala. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, man tarakal Jumaat salasan min ghairi uzrin taba'allahu ala qalbihi wa fil lafzin akhar faqad nabazal islama wara'a zahri. Barang siapa meninggalkan akan sembahyang Jumaat tiga kali dengan tiada uzur, sengaja jahat perangai dia, hatinya kotor, malas, nasaya dimeteri, tuan tabak, tuan cap, ya, oleh Allah Ta'ala atas hatinya, yakni apa? Dibutakan Allah mata hatinya itu, dan dikelamkan Allah Ta'ala akan dia sekira-kira tiada menerima kebajikan. Jadi hati bila dia tak terima kebajikan, dia nendang balik. Ya, itu tanda dah berat, peringkat dah parah. Punca dia antara dia meninggalkan Jumaat. Ha, tu. Tiada menerima kebajikan dan tiada dapat membezakan baik dan jahat. Ketika itu hati dia sudah tidak berfungsi, dia tak boleh mengesan mana baik dan buruk. Maka jadilah hatinya bebal. Bebal pun. Dan pada dapat riwayat yang lain, barang siapa meninggalkan Jumaat tiga kali dengan tiada uzur, maka sungguhnya telah melontar ia akan agama Islamnya pada pihak belakang. Seolah-olah dia membalingkan agama di belakang, itu bahaya besar. Habis kau sekali tak apa ke? Tak, bukan macam tu maksud dia. Mana sini tiga dah panggil over limit, dah teruk sangat tu. Ya, bukan makna tiga kali lepas tu
dua kali tak apa, bukan. Ha. Ni ada Cina kilang pun kata, lu tinggal Jumaat apa-apa? Baru dua kali kan? Belum tiga je. Cina pula ajar dia. Ya. Sedangkan sembahyang wajib tinggal dia, satu waktu dah parah dah. Man taraka salam muta'amidan abqahullah fil nari sama nina hukmah. Wafi kulli hukmatin sama nina sana. Siapa tinggalkan sembahyang fardu, mana fardu ni atau Jumaat, satu waktu je, Tuhan lontar di dalam neraka sama 80 hukbah. Abqahullahu finnar sama nina hukbah. 80 hukbah. Wafi kulli hukbatin sama nina sana. Satu hukbah tu 80 tahun. Kalau satu hari akhirat 1000 tahun dunia macam kali ni. Tak ada kalkulator nak tekan lagi lah. Itu pun satu waktu. Ya? Satu waktu bayangkan kalau banyak. Itu maknanya. Jadi sembahyang merupakan perkara yang sangat besar. Ibadat terbesar selepas daripada apa? Kalimah syahadah ialah as-salah. Sebab dia silatun bainal abdi wa rabbih. Kontak antara hamba dengan Tuhan. Dia tak sembahyang mana dia memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dan tidak ada kecelakaan besar bila insan itu terputus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala Nabi SAW, inna lillahi azza wa jalla, inna lillahi azza wa jalla fi kulli yawmin jum'atin. Jum'ah boleh baca, Jum'ah boleh baca. Nak baca dhammah mim boleh, taskin boleh. Jum'ah atau Jum'ah. Sitta mi'ati aqi, sitta mi'ati atikin minan nari. Bahawasnya adalah bagi Allah Azza wa Jalla, Azza yang maha mulia, Jalla yang maha agung, di dalam tiap-tiap hari Jumaat itu memerdekakan akan hambanya daripada api neraka 600 pemerdekaan. Ya, tiap-tiap hari Jumaat 600 tahun lepas, tahun lepas, tahun lepas kan. Ya. Siapa yang merdeka ni? Mukmin asih. Orang mukmin tapi dia melakukan maksiat. Ya, sebab neraka dia tidak menerima secara kekal orang yang ada iman walaupun sedikit. Ya. Dia tak ada iman, dia kekal dalam neraka. Tapi kalau dia ada iman walau sikit, dia takkan kekal dalam neraka. Neraka tak terima secara kekal. Tapi dia terima segala asih, orang yang maksiat. Jadi orang yang ada iman tapi dia melakukan maksiat dan mati tak sempat bertaubat, ketiga itu dia antara dia dapat ni. Tiap-tiap Jumaat tu lepaskan. Ya, sebab dia masih ada iman. Itu kesempurnaan dan besarnya iman. Dan lagi disebut wafi hadis Anas. Wafi hadis ila Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala atani Jibrilu alaihi salam wa fi kaffihi mir'atun bayda wa qala hadhihi aljum'ah yafriduha alayka rabbuk litakuna laka 'idan wa li ummatika min ba'dika qultu fama lana fiha qal lakum fiha khairus sa'ah man da'a fiha bi khairin huwa lahu qismun ataahu Allahu subhanahu iyyahu aw laysa lahu qismun dakhara Allahu lahu ma huwa a'zamu min aw ta'awwaza min syarrin wa maktubun 'alayhi illa a'azahullahu azza wa jal min a'zam minhu min a'zam minhu wa huwa sayyidul ayyam indana wa nahnu nad'uhu fil akhirati yawmal mazid qultu wa lima qal inna rabbaka ittakhadha fil jannati wadiyan afyahu minal miskil abyad fa iza kana al yawm al jum'a nazara Allah ta'ala min 'illiyyin ala kursihi fa yatajalla lahum hatta yanzuru ila wajhil karim. Masyaallah, sahih hadis ini. Dan tersebut di dalam hadis yang menceritakan akan dia oleh Anas radhiyallahu an daripada Rasulullah SAW. Bahawasanya ia bersabda, sabdanya telah datang akan daku Jibril alaihissalam.
dan adalah di dalam tangan itu cermin yang putih, dan berkata ia, inilah hari Jumaat yang mendatangkan akan dia atasmu oleh Tuhanmu supaya ada ia jadi bagimu hari raya. Baru Jumaat hari raya, dan dia lebih besar daripada Idain, lebih besar daripada dua hari raya, Haji dan Fitrah. Ya, Jumaat itu besar. Dan bagi umatmu yang kemudian daripadamu, maka kataku, apa kebajikan yang diberikan bagi kami jika di dalamnya itu? Maka kata Jibril, adalah bagi kamu satu saat. Dalam hari Jumaat itu ada satu saat, satu ketika yang terlebih baik. Barang siapa berdoa dalamnya dengan permintaan kebajikan yang ada baginya bahagian, nescaya memberi akan dia oleh Allah Ta'ala. Atau tiada baginya bahagian, nescaya ditaruhkan baginya yang terlebih besar dan terlebih mulia daripadanya. Ya. Dan barang siapa meminta peliharakan daripada segala kejahatan yang tersurat atasnya, dan suratlah, melainkan memelihara akan dia oleh Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala akan, dia boleh jadi hak Allah Ta'ala. Ini panggil qada al-mu'allab. Satu lagi qada al-mubram. Yang mu'allab jadi ubah. Daripada yang terlebih besar daripadanya. Dan hari Jumaat itu penghulu Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari pada kami. Dan adalah kami menamai akan dia di dalam akhirat akan hari yang mulia. Dia panggil Yaumal Mazid. Maka kataku, mengapa dinamakan akan demikian itu? Ya, kenapa dinamakan dengan Yaumul Mazid 5? Kenapa? Maka kata Jibril, bahawa adalah Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal menjadikan di dalam syurga akan satu sungai. Ya, sungai yang amat dahsyat cantiknya. Bertatakan permata di dasar permata kan. Ini bukan macam Sungai Melaka. Ya, di bawah ada permata-permata. Dia punya cantik. Ya, tak boleh nak dibayangkan. Yang terlebih harum baunya daripada kasturi yang putih. Kasturi putih bau harum. Lagi harum sungai itu. Maka apabila ada hari Jumaat, maka turun rahmat Allah Ta'ala di atas kursinya. Maka tajalli Allah Ta'ala bagi hambanya yang arifin, hingga melihat mereka itu kepada zat Tuhannya yang maha suci lagi maha mulia, yang layak bagi ketinggian dan bagi kemuliaan dia. Maka di situ dia akan dapat ru'yah. Tapi ru'yah pun bila kaifin walan hisarah, tidak ada satu kafiat cara yang serupa dengan makhluk. Tetap dasar dia apa? Laisa kamisli syai. Tetap dasarnya. Sebab Tuhan mukhalafah, dia bukan mumasalah. Kalau mumasalah maknanya sama sebanding. Dia tunggal dengan ketuhanannya, tidak ada satu pun yang layak menyamainya. Zat, sifat, af'al, dia tetap mukhalafah. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, khairu yaumin tala'at fihi syams yaumul jum'ah, fihi khulika Adam alaihissalam, wa fihi udkhilal jannah, wa fihi ukhbita ilal ard, wa fihi tiba alaih, wa fihi mat, wa fihi taqumus sa'ah, wa huwa indallahi yaumul mazid, kadzalika tusammihi al malaikatu fis sama'i, wa huwa yaumun nazar ila Allah ta'ala fil jannah. Rawahul Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dia dapat melihat pada Jumaat nikmat besar. Hari yang terlebih baik, yang terlebih di dalamnya, yang terbit di dalamnya matahari. Hari-hari matahari terbit, jadi dalam hari mana yang terlebih afdal? Jumaat. Di dalamnya dijadikan Nabi Adam. Mana Nabi Adam dijadikan pada hari Jumaat. Dan di dalamnya dimasukkan ia ke dalam syurga. Pada hari Jumaat juga dimasukkan ke dalam syurga. Dan di dalamnya diturunkan akan dia ke bumi. Dan di dalamnya juga pada Jumaat diturun juga ya ke bumi, dan dalamnya diterima taubat juga. Nabi Adam tidak angkat kepala, betul kan? Dengan riwayat 300 tahun la ya rafa'u ra'sa salah satu mi atas tanah hayaan minallah. Malu Nabi Adam kena tersilap saja dia tak angkat kepala kan.
selama setengah riwayat 100, setengah riwayat 300 tahun, masya-Allah. Itu datuk kita Adam. Maka dia bertawassul dengan Nabi SAW. Fatawassala Adam min zambihi faqad ihtada may yaqtadi bi abihi. Fatawassala Adam, Nabi Adam bertawassul ya dengan keberkatan Habibullah SAW. Ya, diampunkan tersilap kesilapan yang ada hikmat tersilap. Maka fatawassala Adam min zambihi faqad ihtada may yaqtadi bi abihi. Dapat petunjuklah mereka yang mengikut jalan datuknya. Daripada datuk kita Nabi Adam. Kalau Nabi Adam bertawassul, kenapa kita tak tawassul? Ya, kalau tawassul salah diikut Wahabi. Ya, Wahabi ni buat aluran kiri. Buat tersilap. Dia bukan salafi, dia silapi nama dia. Ya. Wahanya nas-nas tawassul dan di dalamnya ia wafat. Dan di dalamnya ia berdiri pada hari kiamat. Mana dalam hari Jumaat tu? Banyak sejarah besar termasuk dalam hari Jumaat. Dan dinamakan pada Allah Ta'ala Yaumul Mazid, hari pertambahan. Ini yani hari yang terlebih mulia. Demikian lagi menamakan dia Yaumul Mazid oleh malaikat yang di langit. Dan hari Jumaat itu ialah hari yang di dalamnya melihat oleh mukmin akan Allah Ta'ala di dalam syurga. Allah maja'ala minhum. Mudah-mudahan Ta'ala pilih kita masuk. Ya. Dapat melihat dengan catu nikmat paling besar kan? Dia lihat aja nikmat tu habis nikmat lain lah. Lebih lazat dari nikmat bidadari lah, lebih lazat nikmat makanan selapan dan duduk paling besar tu. Sebab tu bila dia lihat aja tuan tanya nak lagi, dia kata tak nak. Ya, sebelum tu tuan bagi nikmat hebat, tanya nak lagi, nak. Lepas tu siap janji depan ni tak nak minta. Bila tuan tunjuk nikmat lain, nak lagi. Nikmat surga dia naik taraki. Dan kemuncak dia ru'yah. Tam dibuka kan tuan habis lah. Tak ada lagi lebih besar pada itu, ya. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah kama tarawnal qamar lailatal badr. Hadis sahih Bukhari Muslim. Innakum, sungguhnya kamu satarawna rabbakum, kamu akan melihat Tuhan kamu. Kama tarawnal qamar lailatal badr, macam mana kamu lihat malam balan malam malam penuh purnama. Itu maksudnya. Ini menolakkan pahaman ada Mu'tazilah yang mentakwil bahawasanya ya, dia tak dapat lihat kita di Tuhan di akhirat. Ya, yang lihat nikmat dia gitu. Sebab di takwil ayat tu takwil baid, takwil jauh sangat. Wujuhun yauma izin nazila ila. Kita ila tu kita pakai huruf jar, dia tak. Ila tu dia ambil bi ayyi ala. Mana nikmat? Maka Yusuf kau tengok nikmat tu tak ada cerita. Lihat nikmat dalam syurga tak ada cerita, memang semua dapat lihat. Ya, tapi ada benda yang lebih besar daripada itu, ialah ru'yah, melihat zat yang maha sempurna yang tidak ada persamaan dengan makhluk yang maha dahsyat. Itu nikmat paling besar tu. Ya, maka disokong dengan hadis tadi, hadis sahih. Innakum satarauna rabbakum, itu clear. Sungguhnya kamu satarauna, kamu akan melihat Allah pada kiamat. Bandingan dia kama tarawnal qamar lailatal badr, macam mana kamu melihat bulan malam penuh purnama. Mana pada pihak cantik kalau dibandingkan malam lain tu maksudnya. Mana nikmat yang tamam, itulah dia paling besar kali, ya. Maka sesuai itu, ya, Rasulullah SAW pun bawa dalam penyucian sifat anggota yang tujuh pun selalu bawa apa, nikmat yang besar mata kan, kawal mata. Inna nazara ila mahasinil mar'a sahmun masmumun min shihamil iblis faman tarakaha azakallahu ta'ma ibadatin tasurru. Satu kaedah untuk dapat manis ibadat. Kalau tanya kita ibadat rasa tak manis, macam mana manis? Tarkul ma'asi, tinggalkan maksiat. Di dalam meninggalkan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, tujuh anggota. Tapi Rasulullah buat misal dengan mata. Buat mata dia ada special dan dia dapat lihat Allah Ta'ala di akhirat. Ya. Inna nazara ila mahasin mara, sungguh satu pandangan kepada kecantikan perempuan, aurat dan sebagainya. Itu dipanggil sahmun masmumun min syihamil iblis, satu anak panah beracun daripada iblis. Pum, dah kena tu. Dia tengok aja, ada pam dah kena tu. Paman tarakaha, barang siapa meninggalkan, dia mengalih pandangan dia kerana Allah Ta'ala, geru dengan Tuhan, hadiah dia dapat. Azakahullahu ta'ma ibadatun tasurru. Tuhan hadiahkan kemanisan dalam ibadat. Maksud kalau mata kita, kita kawal, sehari je, seminggu ni kan. Confirm. Rasa ibadat dia lain. Sedap dia lain. Ya. Eh? Itu maknanya, dan di mata, kalau telinga sama je lah kias. Maknanya, kesedapan ibadat berlaku diberikan apabila insan itu meninggalkan maksiat. Sebab itu tarkul ma'asih ra'sun ibadah, meninggalkan maksiat kepala bagi ibadat. Dan Imam Ghazali beri satu perbandingan, kalau diberi pilih
buat taat dengan tinggal maksiat, mana kita nak pilih? Ya, tapi dua-dua itu kena buat. Taat kena buat, maksiat kena tinggal. Untuk hukum sebenarnya, hukum asal. Tapi kalau diberi pilih, kamu kena pilih yang itu. Tarkul ma'asi, meninggalkan maksiat. Sebab dia raksul ibadah, kepala ibadah. Bagaimana hukum adat, bukan akal. Adat biasa, kalau orang kena kerak kepala, mati. Hukum adat. Kalau hukum akal, harus ke Tuhan. Dia nak hidup, tak ada kepala pun boleh. Ya, jadi maknanya apa? Biasa tak ada kepala, mati, begitulah ibadat. Kepala ibadat itu akan putus bila dia mengerjakan maksiat. Sama ada maksiat mata, maksiat mulut, maksiat telinga dan segala maksiat. Sebab maksiat dia benda kotor, dia tak layak nak mendekatkan diri dengan Ta'ala. Siapa nak dekat dengan Tuhan, wajib bagi dia bertaubat. Ya, taubat melihat mata, jangan melihat benda haram. Telinga jangan dengar benda haram, fitnah-fitnah. Mulut jangan bercakap benda yang tak elok. Ya, banyakkan zikrullah, itu lagi baik. Dan begitulah kaki tangan kita bergerak pada jalan yang diredai oleh Ta'ala. Dan sabda Rasulullah SAW, man mata yaumal jumaah au lailatal jumaah kataballahu lahu ajra syahidin wa wukiya min fitnatil qabr. Masya-Allah. Allah majanna. Barang siapa yang mati dalam hari Jumaat atau Syakurawi pada malam, tak kira malam Jumaat ke hari Jumaat, nasaya disuratkan oleh Allah Ta'ala baginya akan pahala orang mati syahid, yakni orang yang mati pada perang sabil dan dipelihara daripada fitnah dalam kubur. Azab kubur dia tak kena. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita masih ya. Satu, tiap-tiap fadailul a'mal, kelebihan-kelebihan amal yang dinyatakan dalam Quran baik atau dalam hadis-hadis sahih baik, dia punya tapak apa tuan-tuan? Aqidatun sahihah, akidah betul. Kalau akidah rosak, dia tak dapat ni. Abu Jahal, Abu Lahab kalau mati Jumaat pun tak dapat kan. Ya, orang kafir tak dapat. Yang dapat orang mukmin. Sebab tu kita kena jaga iman, jaga akidah. Bila akidah kita cantik tak rosak, banyak kelebihan-kelebihan yang ditawar tu insya-Allah dia dapat. Ya, tapi kalau akidah ada rosak habis lah, tak ada guna lagi dah. Tu hari Jumaat, tapi jangan dibunuh dia Jumaat pula. Mbak nak aku mati, cekik leher gantung leher Jumaat, si anak mati Jumaat lah tu bunuh diri. Neraka tunggu dia kan. Ini dipanggil kelebihan. Walhasil kalau dia mati beriman, keluar dia iman, ketika berpisah dengan roh pun dia iman, itu pun satu kelebihan besar lah. Ya, dia kalau mati beriman aja, confirm syurga memang tunggu dia. Cuma cepat lambat dia. Ya, kalau dia banyak dosa kena settle dulu lah. Berarti iman kena wajib kita jaga, wajib kita baja dia, suburkan dia, siram dia dengan air ilmu dan baja dengan amal saleh supaya iman tu jadi pokok yang besar. Kemudian adab Jumaat atau tertib beradat ni. Adab Jumaat 10 perkara. Pertama, bau naklah engkau bersedia. Dia bagimu sejak hari Khamis lagi. Masya Allah. Jangan tambah iraya kan? Sebab hari Jumaat ni dia panggil Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, hari raya. Lebih daripada hari raya, dua iraya. So, hari Jumaat. Ha. Dia macam mana orang nak iraya? Oh, kita orang iraya, bulan puasa dah sembah. Ya? Nak tempah baju dah tak ada dah, penuh. Ha, yang ni lagi pula ni. Hari Khamis tu kurang-kurang ni. Besok Jumaat, Khamis kita dah siap. Ya, bersiap untuk mengerjakan ibadat pada Jumaat. Ya, itulah apa sekiranya engkau banyakkan berdoa. Hari Khamis tu, malam tu zikir, masuk tu, baca Yasin, zikir, baca Quran dan sebagainya. Dan mengucap istighfar, mengucap tasbih, mana zikrullah lah. Kemudian daripada semayang asar dan pada hari Khamis tu. Kena waktu itu demikian tu menyamai fadilat akan waktu hari Jumaat. Lepas asar hari Khamis dah masuk senarai Jumaat tu. Ya, petang tu. Banyak kalau kelebihan dia banyak itu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, ia nakal dibuat sedutan daripada ulama dahulu, inna lillahi ta'ala fadlan siwa arzakil ibad la yu'ti min zalik, la yu'ti min zalik al fadli illa man sa'alahu asyiyata yaumil khamis wa yaumal jum'ah. Bahawasanya adalah bagi Allah Ta'ala anugerah, ya Tuhan sediakan berbagai-bagai kurniaan dia, yakni kemurahan yang lain daripada rezeki. Rezeki satu hal lain, ni yang lain pula. Diberikan pada hambanya pada hari yang tiada memberi Allah Ta'ala daripada kemurahannya dan anugerahnya, melainkan akan seorang yang meminta akan dia pada petang hari Khamis dan pada Jumaat. Dia start daripada petang Khamis tu, kita dah start banyakkan doa, banyakkan zikrullah sampai malam tu.
Mudah-mudahan pula bertemu dengan saatul ijabah. Ya, saat yang tepat angkat tu doa tu. Maka di saat pada hari Khamis itu naklah menyuci akan kain. Habis Imam tadi cerita, saya dah siap-siap ni, basuh baju bersih-bersih apa-apa, besok nak Jumaat. Nah, tu. Dan kain baju ni dan lainnya. Dan engkau sediakan pada hari itu bau-bauan, ya, dan baju yang putih. Ha, elok kita pergi Jumaat pakai putih semua. Dan warna apa? Kain kapan. Supaya ingat mati. Habis tu. Mana dikasih oleh Rasulullah SAW. Putih, hijau. Ya. Dan dahlah engkau sediakan pada hari itu akan segala hajatmu yang membimbangkan hatimu pada Jumaat. Mana Jumaat tu? Ya, kita jadikan yaumul atilah. Hari cuti tu yang terbaik. Bagi di Kelantan dia Jumaat yaumul yaumul ilm. Mana hari ilmu. Oh, kuliah beratus-ratus tu. Tu elok. Hari Jumaat tu hari cuti. Dan dahlah engkau sediakan pada hari itu akan segala hajatmu dan membimbangkan hatimu pada hari Jumaat itu supaya selesai hatimu daripada masyul mana sibuk menegah yang menegahkan daripada berpagi-pagi kepada semayang Jumaat. Tujuan kita dah settle semua, Jumaat itu pagi-pagi kita datang sebab dia ada waktu-waktu dia. Ya, ha, waktu ni pahala dia macam kita apa, korban yang mana unta, ha, pahala lewat sikit macam korban lembu dan seterusnya yang akan ada di belakang tu hadis ni. Dan sunat berniat puasa pada malam Jumaat. Hari di antara hari afdal puasa ialah hari Jumaat. Cuma dia kena rangkai. Khamis Jumaat atau Jumaat satu. Jangan ditunggalkanlah. Ya? Rangkai itu. So elok-elok puasa hari Jumaat, Jumaat. Supaya dipuasakan pada harinya. Kerana fadilat puasa pada hari Jumaat amat besar. Tetapi hendaklah engkau himpunkan pada hari Jumaat itu dengan hari puasa hari Khamis atau Sabtu. Mana rangkai dulu lah. Ya, kita Khamis Jumaat atau Jumaat Sabtu. Kerana makruh mempuasakan pada hari Jumaat itu dengan tiada dipuasakan hari Khamis atau hari Sabtu. Mana kita tunggalkan Jumaat saja itu makruh. Ha, kita makna rangkaikan itu yang terafdal. Dan sunat menghidupkan malam Jumaat dengan membanyakkan sembahyang sunat, mengkhatamkan Quran dan dengan membanyakkan membaca zikir, ya, dan selawat atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selawat dengan Nabi. Selawat, bayangkan akan syakhs syakhs Nabi SAW, itulah wajah Nabi. Kalau dah pernah tengok, kalau tidak bayangkan keadaan dia atau nur dia. Selawat dengan qalbi, selawat dengan ruh, dengan sir, selawat dengan iskin, dengan rindu betul. InsyaAllah dia terbuka. Dan siapa terbuka dalam tidur, dia terbuka dengan jaga ni. Mar'an, mar'an ni pin manam, pasayara ni yakazatan. Siapa lihat aku di waktu tidur, pasayara ni yakazatan, dia akan dapat yakazah. Lihat cara, maknanya khusus dia dengan baginda SAW. Sebab jasad Rasulullah yang mulia di Madinatul Munawwarah. Adapun ruhani Rasulullah SAW, maknanya, yatuful at, dia tahu abis itu dunia ni ada di mana saja. Ya, rohani baginda salam tu maknanya mengawasi, dia memerhatikan segala umat. Kita berselawat dia jawab, kita selawat dia jawab. Bayangkan kita panggil seorang yang mulia, dia jawab panggilan macam mana rasa. Tidak seorang memberi salam kepada Nabi melainkan radda alaihin ruh, Tuhan akan kembalikan ruh Nabi. Maksud dia sentiasa lah Nabi tu hidup. Wafatun Nabi hayah, kehidupan kewafatan rasul itu sebenarnya kehidupan ya, yang berpindah je kan, pindah saja pada alam ni ke alam sana. Allah. Dan sunat menjima akan istrinya pada malam Jumaat atau pada harinya kalau ia tidak puasalah. Kerana sabda Rasulullah SAW, ayajizu ahadukum an yujami'a ahlah fi kulli jum'atin ba innalahu ajrain isnain ajrul ghuslih wa ajru ghuslil imraati. Adakah lemah seorang kamu bau menjima istrinya pada tiap-tiap malam Jumaat? Tahu jima? Jamak. Kira-kira jamak apa, takdim ke takhir itu? Maka kerana bahawasanya adalah baginya dua kepala. Pertama, pahala ia mandi junub. Kedua, pahala memandikan ia akan isterinya itu. Ha, dengan sebab dia mandi. Habis. Kedua, apabila terbit fajar sadiq, mana waktu subuh, maka sunat mandi kerana waktu mandi Jumaat itu daripada terbit fajar sadiq hingga mengerjakan sembahyang Jumaat. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang itu terlebih afdal kerana sabda Rasulullah SAW, man tawadda'a yaumal Jumaat fabiha wa ni'mat.
Wa mani kata salah fal ghuslu afdal. Barang siapa mengambil air sembahyang pada hari Jumaat, maka dengan dia dapat pahala besar dia, dan memadailah dapat sunat ya, dan dapat nikmat. Dan barang siapa mandi, maka mandi itu lebih afdal. Ha. Dan kata setengah ulama, mandi Jumaat wajib kerana sabda Nabi SAW, ghuslul Jumaat wajibun ala kulli muhtalimin. Hadis sahih Bukhari Muslim ni. Ada pendapat ulama berpegang zahir hadis macam si Daud Az-Zahiri, anak murid Imam Syafi'i, Daud Az-Zahiri. Dia pegang zahir. Kau zahir terang zahir. Wow, alif, jim, ba. Apa mana? Wajib. Ghuslul Jumaat mana mandi hari Jumaat itu wajib ala kulli muhtalimin, tiap-tiap orang yang akil balik. Muhtalim mana orang sudah bermimpi, apa mimpi sudah balik. Bila dah balik nak pergi Jumaat, tiap-tiap Jumaat nak pergi Jumaat, wajib mandi. Di setengah pendapat ulama. Ada pun kita mazhab Syafi'i, afdal sunat. Sebab apa? Hadis atas tu. Tu hadis atas tu. Pal ghuslu afdal. Maka kaedah fiqah kita apa? Al afdaliyya la taqtadil wujub. Al afdaliyah bila keadaan benda tu afdal, dia tidak menghendaki makna wajib. Itu maksud dia. Ya, bila apa afdal? Itu kaedah kita pakai. Dan ketiga, sunat menghiasi diri dengan tiga perkara. Pertama, memakai pakaian putih lagi suci. Kerana sabda Rasulullah SAW, innal jannata baydha wa ahabbul asya ilallahi albayad. Bahawasanya syurga itu putih, dan yang terlebih kasih suatu Ta'ala, satu yang putih. Ya, dan paling putih dia kasih adalah putihnya qalbi. Ya, qalbi putih, tidak ada masuk aghyar. Dia syuhud kepada Tuhan setiap nafas. Itu di antara kelebihan pakai nisbah warna. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ilbasu siyabal bayd fa innaha atharu wa atyabu wa kaffinu piha mautakum. Pakai olehmu kain yang putih, yakni baju ataupun serban atau barang sebagainya, maka bahawasanya ia terlebih suci dan terlebih baik, dan kapankan oleh kamu dalamnya akan mayat kamu. Mana sebab kapan orang pakai putih? Ada orang pakai kapan orang lain? Warna merah ke? Hitam ke? Tak ada kan? Kalau tak ada warna tu lain lah. Yang terelok kita pakai putih. Dia pakai kapan warna biru ke? Warna hijau kan? Warna lagi pun tak pakai. Jadi maknanya apa? Pakai yang putih. Itu yang afdal lah. Dan itu yang kita biasa pakai kan? Dan lagi sabda Rasulullah SAW, khairu siyabikum al-bayt. Yang terlebih baik pakaian kamu itu ialah yang putih. Dan sunat pada Jumaat memakai serban. Kerana sabda Nabi SAW, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim yaumal Jumaat. Bahawasanya Allah Ta'ala dan malaikatnya mengucap selawat atas mereka memakai serban pada Jumaat. Jadi makna pakai serban. Sebab itu sunnah Nabi SAW. Ya. Tapi selawat daripada malaikat minta ampun. Kalau selawat daripada Ta'ala makna rahmat. Ya. Bukan selawat nanti kita selawat Allah SWT kan. Selawat Allah dipanggil apa? Rahmah. Inna Allah wa malaikatahu yusallu. Ya, yusallu. Atau kata sallau telah selawat. Yusallu. Makna apa? Sentiasa. Kalau Allah sentiasa selawat, kenapa kita tak sentiasa selawat kepada Nabi SAW? Ya. Jangan putus. Itu mana konteks rohani kita kuat. Kalau kita banyak selawat kepada baginda salam, ya, itu sunat. Dan satu lagi, dan sunat berkelubung kepala, pakai ridak tutup kepala dia, serta berlebih-lebihan pada menyucikan badan dengan menghilangkan bau-bau yang busuk pada badan. Betul, dalam Islam ni bila ada istimak perhimpunan, sunat kita mandi pakai bauan yang elok. Lepas tu dia kata sunat tadi apa? Dia mengiringi. Lepas dia mandi terus macam biasa lah, ya. Kita biasa cuma lepas mandi terus pergi kan. Jadi kalau dia pergi tabiat fajar dia mandi, dah lama tunggu, takut dia ada sikit perubahan bau badan, ya. Dan menghilangkan yang cemar-cemar pada badan, dan bersugi, dan mencukur rambut, dan mencukur bulu ari-ari, dan mengandam misai, dan mencabut bulu ketiak, dan mengerat kuku, dan barang sebagainya seperti yang tersebut dalam babu taharah dahulu itu. Itu di antara apa? Sunat yang dituntut pada hari Jumaat bagi lelaki yang nak pergi kepada Jumaat. Summa qal, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.